Oleh karena itu banyak ulama akhir-akhir ini mengajak kita semua untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagai orang mengatakan kita nggak punya ilmunya. Ini kendalanya yang seringkali dijadikan sebagai alasan. Saya menemukan beberapa orang tidak menguasai bahasa Arab. Bahkan sudah mulai tua usianya. Tadinya hidup glamor di tengah-tengah teman-temannya, bermabuk-mabukan, bahkan berjudi. Di usia mungkin mendekati 60 tahun dia bertobat. Mulai dia kembali kepada Allah, mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah dia bukan belajar Islam dari mulut manusia atau dari berbagai macam apa pelajaran-pelajaran yang disampaikan ulama, tapi pertama dia menemukan kebenaran Islam dari Al-Quran. Dia mempelajari Al-Quran, dia meresapi dan merenungkannya. Akhirnya dia menemukan kebenaran yang amat indah. Saya tamat dari Al-Azhar, 8 tahun di Al-Azhar. Orang ini tidak pernah tamat dari sekolah yang berhubungan dengan agama. Bahkan tidak tahu bahasa Arab. Sekali waktu saya dengarkan ceramah dia. Dia ceramah menyampaikan kepada teman-temannya. Saya temukan pemahaman dia mengenai Al-Quran begitu indah. Kalau seandainya ada pendapat yang salah, bisa diluruskan. Tapi apa yang disampaikan dari resapan Al-Quran, dia kaitkan antara ayat dengan ayat. Dia sebagai seorang yang tidak memahami bahasa Arab, langsung berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian menghubungkan ayat-ayat yang serupa menghasilkan makna yang betul-betul indah. Sedangkan yang belajar jurusan tafsir di perguruan tinggi, mereka mengkaji tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, mempelajari tafsir As-Sawbuni yang dibilang, mempelajari tafsir katakan Al-Munir, mempelajari tafsir Al-Khazin, mempelajari tafsir yang bermacam-macam, baik yang klasik maupun yang ditulis oleh ulama-ulama. Yang mereka pelajari, pendapat mereka hanya berhenti sampai di sana. Bahkan kembali kepada riwayat-riwayat ya, yang seringkali membelokkan Al-Quran dari makna tujuan yang sebenarnya. Sedangkan orang ini yang tidak paham bahasa Arab, membaca Al-Quran, membaca terjemahannya, menghubungkan ayat-ayat yang serupa menghasilkan makna yang luar biasa.